Baik, selamat pagi sahabat tribunars.poskupan.com. Di mana saat ini saya sedang berada di wilayah perkebunan milik para petani di Bolokolo di Kelurahan Kotandora, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur. Dan di sini tepatnya saya berdiri di kebun milik Bapak Francisus Wea. Dan pada pekan lalu atau satu minggu yang lalu, Bapak Francisus Wea ini sedang menggali batu di kebunnya ini, di lokasi ini seperti sahabat tribun yang saksikan. Dan beliau menemukan, sementara menggali batu, menemukan ada tulang-tulang yang diduga tulang manusia dan juga kendi. Dan salah satu kendi itu dia memperolehnya utuh, namun karena ada gangguan kucing saat itu, ada binatang, sehingga beliau kaget lalu tiba-tiba kendi ini jatuh dan pecah. Ini menurut pengakuan beliau. Dan sebelum beliau menemukan ini, menceritakan bahwa pada malam harinya beliau bermimpi bahwa seorang bapak tua itu yang tinggi besar, iya, datang menemui dia. Dan beliau juga sempat menemukan gelang, ya, awalnya satu buah gelang. Lalu mimpi tidak baik, beliau kembali tanamkan lagi itu gelang. Begitu. Dan untuk lebih jelasnya nanti sebentar kita akan wawancara langsung dengan Bapak Francis Wea. Kebetulan Bapak Francis Wea juga sudah berada di lokasi. Begini. Dan untuk sementara ini tulang-tulang yang diduga ini sebagiannya sudah dibawa oleh anggota dari kepolisian Polres Manggarai Timur untuk dilakukan penyelidikan. Begitu. Ini saya coba tunjukkan tulang. Ini ada pecahan kendi dan juga ada tulang. Memang sebagian sudah dibawa oleh pihak kepolisian. Demikian, selamat pagi dan terima kasih.